Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri perayaan HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2024. Kehadiran Prabowo dalam acara tersebut menjadi magnet tersendiri bagi ribuan warga yang menyaksikan. Mereka rela berdesak-desakan demi bisa bersalaman dan melihat Prabowo dari dekat. Terdengar juga teriakan Bapak Gemoy saat Prabowo keluar melalui sunroof atau atap mobil. Pak Gemoy, Pak Gemoy, ya Allah cakep amat Bapak Gemoy. Love banget Pak Gemoy, i ucap seorang wanita dari kejauhan. Prabowo pun membalas sambutan warga itu dengan sikap hormat dan menyalaminya secara bergantian. Download Tribun sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.